guys, ni Minoxidil bilang pengapian. Ni bro, pengapian Minoxidil bilang bro. Kita cek lepas. Dan lepas ya bro. Tak salah. Ya, salah. Lihat. Kita engkol bro. Jadi kontak. Masuk bro. Engkol. Tidak ada pengantian bro. Ini tanpa aki ya bro. Tanpa aki. Kita cek di prok bro. Yang pertama bro, kita cek proknya. Kita cek ke proknya. Kita ambil kabel. Kita ambil kabel jember, kabel warna kuning ya bro. Ini kabel kuning. Ini kita jember. Lalu jember di tempelin, tempelin sambil di sela atau engkol. Apakah ada pengapian? Katakan bro. Ada berarti yang rusak kiproknya bro. Kita pinjem kiprok yang normal bro. Ini yang normal. Ini soalnya imitasi jadi cepet rusak bro. Ini yang ori normal. Kita pasang bro. Kita pasang. Kita cek pengapian. Tekan bro. Kita cek bro. Itu berarti cuman kiproknya bro, padahal tanpa aki. Minoxidil ini tanpa aki bisa jalan bro, karena ini masih karbu. Jadi kalian yang masih bingung bisa cek ya bro, dan jangan lupa subscribe ya bro. Yang rusak kiprok ya bro. Itu aja ya bro. Jangan lupa subscribe kami bro. Kita coba pasang bro, nyalakan ya bro. Kita pasang ya bro. Mau dinyalain bro. Kita pasang. Pasang ini ya bro. Ini tanpa kop. Kok busi bro.
Ini kenapa kok PC tak nyalain tuh? Ini pakai kiprok yang baru ya, Bro. Dan kita coba kiprok yang lama. Pakai kiprok yang lama, Bro. Nggak mau nyala, Bro, karena nggak ada pengapian. Sedangkan pakai kiprok yang baru. Yang baru ya, Bro. Itu aja ya, Bro. Cukup sekian, Bro. Jangan lupa subscribe dan like dan komen barangkali ada yang mau ditanyakan.